jika Anda termasuk orang yang sering sendirian di rumah atau juga sering memiliki rasa kesepian, mungkin ada baiknya jika Anda memiliki hewan peliharaan. Nah, untuk memiliki hewan peliharaan sendiri, mungkin juga kita harus tahu bagaimana untuk memeliharanya. Dan malam hari ini saya sudah bersama dengan salah satu dokter yang sangat cantik sekali. Selamat malam, Dokter Nimas. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mm-hmm, akhirnya bisa ketemu lagi di Cakrawala Malam ya, luar biasa. Mungkin malam hari ini kita akan ngobrolin soal vaksinasi rutin pada hewan, benar ya? Yeah. Jadi sebenarnya vaksin ini bisa digunakan pada hewan yang umurnya sudah mencapai berapa sih, Mbak? Kalau untuk kucing ya, kalau kucing umur 2 bulan sudah bisa, 4 minggu. Begitu juga dengan anjing. Tapi apakah jenis vaksin yang digunakan pada hewan ini beda-beda antara kucing, ya, anjing, betul. Kemudian? Betul, kalau untuk kucing, vaksinasi itu ya sebelum kita menginjak berapa usianya, mungkin beberapa untuk viewer di sini atau penonton di rumah belum tahu itu vaksinasi itu apa sih sebenarnya. Iya kan? Sebenarnya diapain tuh hewan kalau misalnya divaksinasi? Nah, vaksinasi sendiri adalah untuk membentuk kekebalan tubuh. Jadi hewan ini dimasukkan virus yang dilemahkan. Nah, makanya kok ada yang bilang vaksin itu harus sehat ya, Dok ya? Iya, harus sehat. Kalau sakit nggak boleh vaksin. Oke, jadi hewan itu boleh divaksin justru dalam keadaan sehat, sehat. Ya, Dok ya. Oke. Okay. Karena di mana vaksin itu fungsinya untuk preventif, pencegahan. Kalau hewan yang rawan untuk harus divaksin itu peliharaan apa aja nih, Dok? Pada dasarnya yang paling sering adalah pet ya. Anjing, kucing ya, apalagi kalau kucing dia usia 2 bulan atau 4 minggu, vaksinasi pertama. Nah, syaratnya harus sehat, jadi sehat itu tidak muntah, tidak diare, tidak flu, tidak berkutu, berjamur dan lain sebagainya. Makanya kalau ada kitten sebaiknya cek ke dokter hewan, kemudian dilihat hewannya sehat atau enggak gitu. Nah, vaksinnya juga ada bervariasi, untuk yang pertama kali biasanya RCP, yaitu terdiri dari vaksin rhinotracheitis, kalisi virus sama panleukopenia. Wow, apa banyak itu sekali ya. Itu mungkin boleh dijelaskan satu-satu, Dokter. Sebenarnya vaksin itu sudah ada dalam satu file. Kemudian ada pengecerian sendiri. Sedangkan nanti pada saat mereka usia 8 minggu ya, sudah bisa untuk vaksin rabies. Oke. Okay. Di anjing pun juga bisa vaksin rabies. Di luwak pun juga bisa vaksin rabies. Berarti ada macam-macam itu memang fungsinya berbeda juga ya untuk kesehatan sendiri, betul. Untuk membentuk kekebalan tubuhnya itu, betul. Tadi gitu kan, untuk terhindar dari penyakit-penyakit apa. Betul, karena begitu. Kalau hewan itu sudah benar-benar tervaksin, dia sudah punya kekebalan. Nah, bisa nggak, Dok, misalnya divaksin kemudian sudah sekali aja nggak usah vaksin lagi gitu ya, mungkin karena saya takut kucing saya disuntik ya. Betul. Saya kok ngeri ya disuntik gitu. Enggak apa-apa, itu hanya sakit cuma sebentar aja, tapi pada dasarnya kalau memang sehat, kita selalu sarankan di rumah supaya tidak over exercise, sehingga tidak demam, kemudian diistirahatkan dulu selama 3 hari lah untuk membentuk kekebalan tubuh gitu. Berarti rutin untuk memberikan vaksin itu kira-kira berapa? Pada dasarnya kalau vaksin pertama kali divaksin nanti ada booster. Okay. Booster itu pengulangan. Jadi di boosternya 1 bulan lagi, kemudian pada saat usia 1 tahun. Setelah itu baru annual per tahun sekali aja. Oh, tapi memang ada jadwalnya gitu nggak sih, Dok? Ada ya, bukunya juga. Jadi kita bisa tahu, oh ini misalnya si Kitty, kapan ya nanti vaksin ulang gitu. Bisa. Kemudian waktu divaksin, dia suhunya berapa ya? Itu ada tandanya semua di situ. Ada nggak sih efek samping untuk si hewan ini sendiri ketika dia sudah divaksin? Mungkin ya itu tadi, mungkin badannya panas atau dia jadi apa gitu. Pada dasarnya setiap tindakan yang tidak biasa di hewan, misalnya biasanya dia di rumah, dibebaskan, main-main, terus kita bawa tuh perjalanan, itu aja juga bisa stres. Divaksin pun juga bisa stres, tapi kita ada penanggulangannya. Misalnya di rumah, didiamkan dulu, tidak diajak main, biarkan dia istirahat resting di rumah. Betul. Kemudian kalau mau ajak main, dibatasi. Dan disediakan makanan, snack yang buat dia happy di situ. Oke. Okay. Ada nggak, Dok, suatu kejadian misalnya setelah divaksin gitu justru malah dia alergi gitu misalnya. Nggak cocok sama obat vaksinnya gitu. Kalau alergi sih belum pernah ya. Cuman mungkin ada berapa yang udah vaksin aja, Dok. Padahal dia sakit. Nah ini jangan. Karena kalau hewan itu sakit kemudian divaksinasi malah bisa menurunkan imunitasnya dia. Kenapa demikian? Karena vaksinasi itu adalah virus yang dilemahkan. Jadi fungsinya bentuk antibody. Kita dimasukkan virus yang dilemahkan fungsinya supaya tubuh ini kenal gitu loh, pertahanan tubuh ini kenal, oh ada virus ini masuk gitu, dia bisa membentuk antibody. Kalau misalnya kita lagi flu ya, anggap aja kita flu kemudian kita divaksin, kita juga tambah drop, begitu juga dengan hewan. Benar-benar ya, saya sampai agak ternganga gitu, kan saya ngebayangin saya punya kucing gitu misalnya, dia sakit, saya bawa ke dokter, berarti memang harus
disembuhkan dulu sakitnya, betul, kemudian baru divaksin gitu ya, Dok. Iya, ada juga yang misalnya, Dok, ini kok diare ya kemarin ya, tapi saya pengen vaksin supaya nggak sakit. Nggak bisa, harus disembuhkan dulu, sehat baru vaksin gitu. Okay. Enaknya lagi kalau misalnya vaksin ya, rutin vaksin sesuai jadwal, hewan ini kuat. Okay. Misalnya dia kena ada paparan hujan gitu ya, virus itu mungkin lewat aerosol atau udara ya. Kemudian hewannya terpapar oleh infeksi virus itu, dia bisa membentuk antibody. Jadi yang mungkin kucing-kucing lain di luar gitu ya, bisa flu atau bisa sampai menimbulkan kematian, tapi hewan ini kuat. Oke, okay. Gitu. Dok, ada nggak sih misalnya si kucing ini dia kena flu karena dingin, betul, gitu misalnya. Terus kita nih manusia, ketularan dari hewan itu bisa nggak? Bisa aja. Penyakit aja. Apapun bisa? Bisa, tergantung yang sumbernya. Kalau memang bakterinya sama, menular ke manusia juga bisa, juga bisa. Berarti manusia ke hewan pun juga, betul, bisa ya? Okay. Makanya ada namanya vaksin rabies ya. Vaksin itu memang penting untuk hewan yang punya anjing, kucing, kemudian luwak, ya, musang gitu ya, kemudian monyet, itu juga bisa. Karena rabies bisa menular ke manusia dan belum ada obatnya. Rata-rata apakah memang suntik rabies itu dikhususkan untuk hewan-hewan yang berbulu, Dok? Oh bukan, tapi untuk hewan tertentu yang memang bisa untuk dia melakukan penularan lewat gigitan air liurnya. Jadi misalnya anjing ini positif rabies gitu ya, dia bisa menularkan ke manusia atau zoonosis dengan gigitannya lewat air liurnya itu. Dan itu cepat sekali menimbulkan kematian, tidak ada obatnya. Okay. Berarti gitu. Sebenarnya kalau rabies sendiri itu dia gila atau? Betul, seperti ada yang katakan anjing gila, ya itu adalah virus dari rabies itu sendiri. Ketika kita digigit berarti kita akan mengalami gangguan yang sama seperti hewan tersebut ya, Dok? Iya, tapi mungkin gejalanya ada berbeda-beda karena tergantung stadiumnya. Nah, preventifnya memang hewan kita yang kita pelihara untuk divaksin rabies. Oke, ini kira-kira berapa sih biaya untuk vaksin? Kalau biayanya sangat murah kok ya, di bawah 100 kalau vaksin rabies, tapi ya tergantung ya range-nya ya. Tergantung dilihat juga kebutuhan hewannya kan, Dok ya? Tergantung jadi, labelnya masing-masing. Kalau memang misalnya juga dari awal nih, saya sudah melihara kucing ya, lama gitu ya, Dok, dia udah gede tapi dia belum pernah vaksin. Nah ini yang harus dilakukan juga pertama kali apa nih? Pada saat udah lama baru ingat, Dok, ini perlu vaksin nggak ya? Dulu pernah vaksin. Nah saya kurang tahu tuh, lupa gitu ya. Nah harus vaksin lagi. Di annual kan ya, diulang satu tahun sekali. Oke, tapi prosesnya pada saat mau divaksin itu apakah memang hanya divaksin saja kah? Atau sebelumnya dia harus mengkonsumsi vitamin-vitamin yang lain? Pada dasarnya sebelum vaksinasi kita cek dulu. Dia sudah oke sehat atau tidak. Kalau memang tidak, misalnya dia, Dok ini kayaknya kok berkutu ya gitu. Di telinganya juga kayaknya dia garu-garu terus, kotor terus, gak berhenti-berhenti. Nah harus ditanggulangi dulu, diobati, bersih, sehat. Mungkin satu minggu lagi datang gitu ya. Kita cek, oh udah oke nih ya, badannya bagus, kemudian dia wajahnya udah shiny, udah bersinar, udah happy, nggak murung lagi, bisa kita vaksin. Bahkan kutu pun yang dia seharusnya ada di luar ya, Dok, ya karena di bulu, kan itu tidak boleh divaksin ya, Dok? Ya harus sehat dulu, kenapa? Karena kutu atau parasit itu kan dia menyerap nutrisi. Jadi bisa aja sebagian persen nutrisi itu dimakan oleh parasitnya itu sendiri, sehingga hewannya makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk tuh ya. Oh, jadi sebenarnya penyakit dari hewan-hewan sendiri itu bisa terjadi juga karena kutu. Dia karena si kutu itu tadi dia menggerogoti makanan yang ada di tubuhnya itu tadi. Oke, sebenarnya untuk vaksin. Ya. Iya, ini saya mulai seneng nih karena kalau kayak misalnya kayak hewan-hewan yang kura-kura gitu misalnya itu perlu nggak sih, Dok, divaksin? Kalau kura-kura mungkin anti parasit ya biasanya. Kemudian kayak kelinci, reptil gitu misalnya. Kalau misalnya reptil itu biasanya anti parasit ya. Oke. Belum ada. Kalau unggas itu vaksin. Ayam, ya, burung, ada vaksin ND, gitu ya. Marek, IB, tergantung lah. Ada kesulitan nggak sih, Dok, selama ini misalnya kucing itu kan kadang dia suka nyakar anjing gitu kan pada saat mau disuntik. Nah itu caranya gimana nih supaya si hewan itu mau tetap ya relax gitu. Rata-rata memang kalau yang datang ke klinik saya dia relax, jadi dibuat senyaman mungkin ya. Kemudian kita lihat, hewan itu kan suka sejuk atau dingin. Betul. Berikan ruangan yang sejuk sama dingin, kemudian tempat exercise kemudian bermain sambil menunggu antrian. Kemudian kita cek suhunya, jangan lupa, suhunya harus normal. Tidak boleh lebih dari 39,2. Datang siang-siang naik motor mungkin ya, karena macet di jalan, datang suhunya sudah 40 tuh. Nah, bisa divaksin dulu, ditunggu, didinginkan dulu suhu ruangannya, kalau memang bisa turun kita. Jadi justru memang sudah ada treatmentnya khusus ya ketika dia supaya tidak stres. Rata-rata memang tidak stres kok ya, tergantung handling sama restrainnya, cara memegang, cara melakukan injeksi dan sebagainya. Jadi ketika datang ke klinik gitu sudah ada mungkin ada ruang tunggunya sendiri untuk hewan itu sehingga dia bisa exercise,
menenangkan dirinya sambil ditunggu antriannya. Luar biasa ya pemirsa, ternyata untuk men-treat binatang pun juga kita harus lembut gitu ya dok ya. Dan yang pasti kita masih akan berbincang-bincang dengan dokter Nimas, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Cakrawala Malam.